Pemirsa, Richard Eliezer menceritakan ketegangan hubungan Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati. Momen itu terjadi sekitar Juni 2022 di rumah Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Seorang wanita yang tak dikenal Eliezer keluar dari rumah dalam kondisi menangis. Usai wanita misterius tersebut pergi, tampak Sambo dan Putri dalam kondisi marah dan bersitegang. Nah, jadi yang tunggu di pintu, kan ada dua pintu yang melihat, pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya, mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alfon security sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam, kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin, Yang Mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia nggak ketuk dari dalam rumah, dari pagar dari dalam. Kan Alfred bilang, saya bilang, Apong, ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari apa dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan, Yang Mulia. Saya tidak kenal, Yang Mulia. Nangis dia, Yang Mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya, ini siapa, kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia, kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil, mobil Pajero hitam kalau salah, Yang Mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang.